on piano, Joseph S. Java. And give it up for all NEC Worship musicians. Hai gereja, kami bersyukur anda dapat menyertai kebaktian online hari ini. Penyertaan anda adalah berkat pada satu sama lain. Jadi untuk memberkati satu sama lain, kamu boleh beri ucapan, dorongan dan juga salam di ruang komen di bawah. Semasa memuji dan menyembah Tuhan, saya mendorong anda untuk berdiri, bertepuk tangan di rumah ataupun di mana anda berada. Kita juga akan mendengar firman Tuhan yang menyentuh tentang cabaran kewangan masa ini. Dengan keadaan ekonomi yang kurang, kita perlu hikmat dalam melakukan perancangan kewangan yang sebaik mungkin. Dan hari ini kita ingin membawa anda kepada firman Tuhan agar kita dapat memiliki hikmat kewangan yang akitabiah. Dalam Amsal 8 ayat 20 hingga 21, aku berjalan jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan supaya aku warisikan harta kepada mereka yang mengasihi aku dan ku isi penuh pemandaraan mereka. Saudara-saudari, ikutilah firman Tuhan ini dan belajarlah dari hikmat Tuhan yang membolehkan kita berjalan dalam kebenaran, keadilannya dan seterusnya mewarisi harta dan pemandaraannya. Sebelum kita memuji, menyembah dan mendengar firman Tuhan, saya ingin sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, mari kita terus memberi kepada Tuhan dengan sukarela. Dengan melakukannya, kita dapat mengembangkan kerajaan Tuhan secara tidak langsung. Anda boleh memberi melalui transfer bank online, Maybank, QR Pay atau Sarawak Pay. Terima kasih kerana telah memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Yang kedua, pelan pembacaan Alkitab yang bertemakan pemuridan. Ramai orang salah faham bagaimana menjadi Kristian. Mereka fikir kehidupan itu akan berjalan dengan lancar dan bebas daripada masalah. Tetapi Yesus memberitahu kita bahawa jadi Kristian ialah tentang kehidupan pemuridan. Oleh itu, kami ingin menjemput anda mengikuti pelan pembacaan ini sebagai perjalanan hidup Kristian kita. Pelan pembacaan Alkitab bulan Ogos yang bertemakan pemuridan ini boleh dimuat turun daripada laman web kami. Yang ketiga, Penjemuan Kudus. Pada minggu depan, 1 Ogos, kita akan adakan Penjemuan Kudus bersama dalam kesatuan secara online. Oleh itu, jangan lupa sediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Ada satu firman Tuhan yang mengatakan alangkah baik dan indahnya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan hidup untuk selamanya. Itu saja pengumuman minggu ini. Mari kita bersama-sama siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Hai,
Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Bertemu kembali kita dalam kebaktian online pada hari ini. Pada pagi ini saya rindu untuk menjemput kalian di mana saja berada. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama. Haleluya. Amin. Mari kita katakan bersama ya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari kita angkatkan suara kita, tangan kita di mana sekarang berada. Haleluya. Ready. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Kami Tuhan, kami naikkan padamu. Terima kasih Tuhan, atas kasih setiamu Tuhan, dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudari berbagi hari ini,
kita datang menyembah Tuhan bersama. Karena kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dan hanya Dia yang layak kita tinggikan, yang layak kita muliakan, yang layak kita sembah dalam hidup kita. Haleluya. Karena bukan kehendak kita yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan dalam hatiku. Kecenganku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, cipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senang nafasku, menyembahmu selalu.
Hai persembahan yang hidup, katakan segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah segala hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Pakailah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus. Salam saudara-saudari, kami sangat bersuka cita bersama dengan kalian dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Kita hidup di dalam cabaran keuangan pada masa ini. Dengan keadaan ekonomi yang kurang baik, kita perlu hikmat dalam melakukan perancangan keuangan sebaik mungkin. Dan hari ini saya mau membawa kita semua kepada firman Tuhan, agar kita dapat memiliki hikmat keuangan yang alkitabiah. Mari kita baca firman Tuhan di Amsal 8 ayat 20-21. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami, dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kiranya kami semua akan menerima kata-kata rema daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah arti berkecukupan? Berkecukupan berarti tidak kekurangan. Segala yang diperlukan cukup. Jadi maksud cukup berarti tidak kurang dan juga tidak lebih. Bagaimana kita tahu bahwa kita berkecukupan? Ada kata bijak yang berbunyi seperti ini. Sekaya apapun Anda akan tetap miskin tanpa rasa berkecukupan. Jadi berkecukupan bukan berarti kita kaya. Tetapi bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki untuk mencukupi keperluan kita. Dan baru setelah itu bagaimana kita mengembangkan pendapatan atau penghasilan kita untuk dapat memberkati orang-orang yang lain juga. Jika kita belajar melihat apa yang kita miliki dan menggunakannya sebaik mungkin untuk mencukupi keperluan kita, maka kita akan memperoleh kepenuhan. Kita tidak akan pernah merasa berkecukupan kalau kita selalu memfokuskan kepada apa yang tidak kita miliki. Karena itu hari ini kita akan melihat 3 hikmat keuangan berdasarkan firman Tuhan. Pertama yaitu, apakah tujuan menghasilkan uang? Hikmat keuangan pertama adalah bukan untuk mendapatkan lebih banyak uang, tetapi mendapatkan lebih banyak makna daripada uang yang kita hasilkan. Memiliki lebih banyak uang bukanlah tujuan akhir. Jadi adalah penting bagi kita untuk menanyakan, mengapa kita mau mempunyai lebih banyak uang? Sebagai contoh, banyak orang berpendapat bahwa lebih banyak uang akan membawa kebahagiaan yang lebih. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa kalau kita memiliki banyak uang, kita dapat mendapatkan apa yang kita mau. Dan kalau kita mendapatkan apa yang kita mau, itu akan membawa kesenangan.
dalam kehidupan yang lebih baik atau lebih banyak uang atau memberi Anda kebebasan untuk membelanjakan dan tidak merasa terkekang dengan budget. Pemikiran itu adalah salah karena anggapan bahwa uang adalah kunci untuk kehidupan yang bermakna menyebabkan orang mencoba mencari jalan pintas untuk menjadi kaya. Dan mereka terlibat dalam skim dan penipuan cepat kaya yang nampaknya sangat baik. Tetapi itu tidak seperti kenyataannya. Dan banyak mereka yang terjerumus karena penipuan-penipuan ini. Atau ada yang memberi rasuah untuk memenangkan kontrak. Jadi saya mau membagikan kesaksian di sini juga tentang bapak saya. Saya tidak pernah tahu kisah ini karena masa itu saya masih kecil. Dan mama saya juga tidak pernah bercerita kepada saya. Tapi saya mendengar perkara ini dari anti saya. Dia berkata bahwa bapak kamu adalah terlalu jujur dan baik. Karena itu dia ditipu oleh kawannya, yaitu partner bisnisnya. Dan walaupun mama dan bapak saya tahu, tapi mereka tetap saja berkawan dengan mereka. Pada saat saya mendengarkan hal itu, saya teringat beberapa tahun yang lalu, keluarga tersebut mengalami cabaran dalam bisnis. Dan bahkan mereka melarikan diri karena banyak berutang. Dari situ saya diingatkan oleh firman Tuhan yang memberi amaran agar tidak menjadi kaya dengan cepat dan mudah, terutama dengan cara yang jahat dan tidak halal. Di dalam Amsal 10 ayat 16 katakan, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Dan bersama saya menghibas kehidupan keluarga kami, saya tidak merasa dirugikan oleh penipuan yang terjadi. Walaupun kami tidak sangat kaya, tetapi saya bersyukur dengan kehidupan yang kami miliki bersama dengan keluarga saya, di mana kami berkecukupan dan kami bahagia bersama, dan berkat dan perlindungan Tuhan beserta dengan kami sekeluarga. Di dalam Amsal 13 ayat 11 katakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpul sedikit demi sedikit menjadi kaya. Dan tidak sedikit orang kaya yang tidak pernah hidup berkecukupan. Kenapa? Karena status dan gaya hidup mereka yang perlu ditingkatkan, sehingga apa yang mereka miliki tidak cukup dan pengeluaran mereka pun bertambah juga. Jadi banyak tidak akan pernah berkecukupan jika kita selalu menginginkan lebih dan lebih lagi. Jadi semakin banyak pendapatan, semakin banyak keinginan dan menyebabkan semakin banyak pengeluaran dan perbelanjaan. Dan bahkan banyak orang yang memiliki kekayaan, tetapi kehidupan mereka tidak bahagia dan damai karena ketakutan akan kehilangan apa yang mereka miliki. Atau tidak dapat tenang karena keserakaan untuk mendapatkan lebih lagi. Atau dihadapkan dengan masalah lain yang tidak dapat diselesaikan dengan uang. Contohnya masalah kesehatan, masalah keluarga dan juga anak-anak. Jadi marilah kita menanyakan diri kita, apakah makna kehidupan yang kita miliki dalam hidup kita? Marilah kita, apakah kita mau berpusat kepada mendapatkan lebih banyak uang? Atau adakah arti yang lebih bermakna daripada kehidupan ini? Jadi kita bercakap mengenai sikap mengejar uang yang menghancurkan kehidupan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Markus 8 ayat 36 dikatakan juga, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Ini dapat kita lihat di mana ada mereka yang memiliki kekayaan, tetapi kehidupan mereka tidak bahagia. Dan banyak sekali mereka yang jatuh ke dalam dosa-dosa yang membuat mereka terhancur di dalam kehidupan mereka. Oleh itu, ini bukan mengenai memperoleh lebih banyak uang, tetapi apa yang terjadi atau apa yang akan kita lakukan pada saat kita mempunyai lebih banyak uang.
Amsal 22 ayat 29 katakan, "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja? Ia akan berdiri dan bukan di hadapan orang-orang hina." Apa yang perlu kita lakukan adalah pakailah kedua tangan kita untuk bekerja dengan rajin dan benar dan setia dengan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Usahakanlah tanah atau ladang kita. Maksudnya adalah bekerja dengan sungguh-sungguh dengan pekerjaan yang kita miliki ataupun bisnis yang kita miliki. Dan kembangkanlah talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bukan berharap akan uang atau pendapatan yang mudah dengan jalan yang salah. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 10:4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Dan di sisi lain, ketika kita memupuk sifat yang saleh dan benar, kita akan menghasilkan karya yang berkualiti. Dan itu lebih penting daripada hanya mempunyai banyak uang. Dan kebahagiaan dan makna hidup dapat kita rasakan dengan hati yang tenang dan damai, karena kita hidup benar, sehat dan tinggal secara harmonis bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan juga sesama kita manusia. Dan hikmat yang kedua yang kita mau lihat di sini yaitu untuk siapakah keuangan yang kita hasilkan. Hikmat yang ingin kita lihat dalam poin yang kedua ini adalah ada uang yang kita hasilkan bukan hanya untuk saya tetapi untuk orang lain juga. Dunia hari ini mengajarkan kita untuk mementingkan diri sendiri, yaitu budaya saya. Dalam iklan, mereka memberitahu bahwa Anda penting dan Anda berhak mendapatkan yang terbaik. Tetapi jangan lupa, mereka melakukan ini untuk mendapatkan uang kalian. Jadi kita mesti berjaga-jaga terhadap budaya mementingkan diri sendiri. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita mempunyai orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga kita, tanggungan kita. Jadi itu bukan hanya saya, tetapi untuk orang lain juga. Sebagai ibu bapa, kalian pasti akan memahami perkara ini dengan baik. Banyak ibu bapa yang berkorban untuk masa depan anak-anak mereka. Dan saya juga mau bersyukur kepada Tuhan untuk banyak yang telah diberkati oleh Tuhan secara keuangan. Dan mereka melihat berkat mereka sebagai peluang untuk memberkati orang lain yang memerlukan dalam masyarakat. Mereka telah memahami pepatah bahwa ketika Tuhan memberkati Anda secara keuangan, mereka meningkatkan taraf pemberian mereka daripada meningkatkan taraf hidup mereka. Amsal 11 ayat 24-25 adalah janji Tuhan kepada mereka yang bermurah hati. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita juga bersyukur banyak sekali pemilik perniagaan yang terus memberi pekerjaan kepada kaki tangan mereka selama masa pandemik ini. Dan juga kepada semua yang mengulurkan tangan membantu mereka yang memerlukan pertolongan. Saya dengar banyak sekali cerita orang-orang yang mengulurkan bantuan kepada mereka yang kekurangan pada masa pandemik ini. Walaupun keadaan masa ini yang di mana kebanyakan orang terhad dalam pendapatan atau penghasilan, tetapi masih banyak yang memberi dengan apa yang mereka miliki, walaupun sedikit. Keprihatinan mereka terhadap kesejahteraan orang lain tetap kuat. Marilah kita bersyukur dan saya mau berdoa semoga Tuhan memberkati mereka berlipat ganda lagi. Minggu lepas anak perempuan saya berkata kepada saya, "Mami, A Bless akan buat fundraising untuk membantu orang yang memerlukan. Bolehkah saya dengan Eden menyumbang?" Dan dia mau memberi 50% daripada uang saku simpanan dia sendiri. Saya bersyukur karena mereka belajar memberi pada usia remaja dari uang mereka sendiri, tidak meminta daripada ibu bapa. Jadi ada kata-kata bijak yang saya mau tinggalkan pada setiap kita, yaitu untuk bisa berbagi atau untuk dapat berbagi, tidak perlu menunggu sampai Anda berkecukupan. Berbagilah mulai sekarang, walaupun hanya sebuah senyuman,
Karena esensi daripada berbagi adalah ketika orang lain merasa bahagia dengan apa yang diberikan. Marilah kita bangun budaya untuk orang lain. Dan saya juga ingin menekankan bahwa pemberian kita tidak terhad kepada uang. Dapat juga dengan doa, tenaga, kerja, dan juga ucapan berkat. Poin yang ketiga atau hikmat ketiga yang kita mau lihat daripada firman Tuhan adalah isu keutamaan penggunaan uang. Hikmat ini adalah tentang di mana kita dapat membedakan keperluan dan keinginan. Salah satu asas keuangan yang paling penting adalah mengetahui perbedaan antara keperluan dan keinginan Anda. Keperluan merujuk kepada apa yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, contohnya makanan, tempat tinggal, dan juga pakaian. Keinginan merujuk kepada hal-hal atau perkara pilihan, sesuatu yang ingin kita miliki, tetapi kita tidak akan mati jika kita tidak mempunyainya. Amsal 20 ayat 5 mengingatkan kita, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Jadi salah satu sebab orang menghadapi berbagai masalah keuangan adalah karena mereka gagal membedakan antara keperluan ataupun keinginan. Dan mereka memilih untuk membelanjakan apa yang menjadi keinginan mereka, bukan keperluan mereka. Amsal 21 ayat 2 mengingatkan kita juga, setiap jalan orang yang lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Karena itu kita memerlukan hikmat keuangan, di mana kita perlu berdisiplin keuangan lebih lagi, terutamanya pada masa pandemik ini. Kita perlu jujur dengan diri kita sendiri dan keluarga kita dalam hal perbelanjaan kita. Apakah ini adalah keperluan atau keinginan? Membuat anggaran pendapatan dan perbelanjaan sangat penting bagi kita. Mungkin Anda pernah mencoba tetapi gagal. Saya mau mendorong kalian untuk mencoba lagi. Karena mengetahui pendapatan atau penghasilan Anda dan merancang keuangan Anda dan dalam membuat anggaran perbelanjaan akan membuat Anda mengetahui berapa yang dapat kalian pakai untuk belanja. Dan kalian dapat menyadari ternyata kalian masih dapat membuat tabungan dari hasil pendapatan kalian. Jika kita dapat membedakan dari apa itu keperluan dan apa itu keinginan. Saya mengajar anak saya mencatat pendapatan mereka. Yaitu pendapatan mereka saat ini adalah uang saku. Dan mereka mulai merancang. Dan saya katakan, kamu dapat pakai 10% daripada pendapatan kamu untuk membeli apa yang kamu inginkan. Jadi dari sana, saya mau mereka belajar untuk mengatur keuangan mereka. Jadi selain membuat anggaran, kami juga menggunakan prinsip ini di dalam keluarga kami. Saya hanya berkongsi agar saya berharap itu dapat juga membantu kalian di dalam keluarga kalian. Di mana jika di antara kami menginginkan sesuatu, kami akan pikirkan dan doakan selama 1 minggu atau 1 bulan atau lebih lagi. Tergantung kepada harga barang tersebut atau perkara tersebut. Semakin mahal, semakin lama kami akan pikirkan dan doakan. Jadi kami tidak langsung membeli pada saat kami teringin untuk membelinya. Oke, Amsal 16 ayat 25 mengingatkan kita, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Karena itu, marilah kita berhati-hati dengan godaan iklan atau media sosial. Jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu yang bukan keperluan kita. Pertimbangkanlah dengan baik. Dan sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan pada hari ini adalah hikmat keuangan yang kami mau titipkan kepada setiap kita melalui firman Tuhan ini adalah ingat apa tujuan yang ingin kita capai daripada memiliki lebih banyak uang. Dan untuk siapa keuangan itu? Ingat bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan yang ketiga itu mengetahui keutamaan daripada penggunaan keuangan kita. Kejarlah hikmat kehidupan yang bermakna daripada mencari lebih banyak uang sebagai tujuan hidup.
berpeganglah pada nilai-nilai yang benar, yaitu mengasihi sesama dengan menggunakan uang, bukan mencintai uang dengan menggunakan orang. Kembangkanlah budaya memberi dan memberkati orang lain. Dan juga amalkan hikmat keuangan dengan disiplin keuangan untuk memberi tumpuan kepada memenuhi keperluan, bukan keinginan, terutama jika Anda menghadapi cabaran keuangan. Amsal 22 ayat 2-4 katakan, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amen. Jadi, saya juga mau menitipkan pada kita bahwa di dalam Amsal 19:8 juga katakan, siapa yang memperoleh akal budi mengasihi diri, siapa yang berpegang pada pengertian mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah dorongan untuk setiap kita untuk taat dan juga mau mengikuti firman Tuhan sebagai teladan dan juga cara hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa kiranya firman-Mu akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Dan jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu dalam mengaplikasikan hikmat dalam keuangan, terutama di masa yang mencabar ini. Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami cabaran keuangan saat ini. Buka pintu bagi mereka dan ulurkan pertolongan kepada mereka. Kirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk membantu mereka. Dan lindungilah setiap kami daripada pikiran negatif dan jahat. Sebaliknya berikanlah kami hati yang pemurah, yang siap membantu orang lain. Kami percaya kami dapat melalui masa ini bersama dengan Engkau dan saudara-saudari seiman yang saling mendukung satu sama lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mengikuti kebaktian online bersama Hope Sparrow. Saya berharap kita akan mengaplikasikan firman Tuhan yang kita telah dengarkan tadi dan juga kongsikan kepada anggota-anggota live group kalian yang tidak sempat mendengar. Kalian dapat share link ataupun link YouTube yang tersedia. Jumpa minggu hadapan. Membakar hati yang menyembah. Siap Tuhan. Kami
And give it up for all NDC Worship Musicians.